warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan deh, namanya siapa? Dari kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Dwi Ovomensya, biasa dipanggil Maisha, saya dari kelas 11-2, Kak. Adek? Perkenalkan, saya Alivia Aulia, biasa dipanggil Via, dari kelas 11-4. Ini pertanyaannya, gimana tanggapan adek tentang kegiatan yang berlangsung tadi? Oke, jadi menurut saya, Kak, kegiatan yang berlangsung tadi itu sangat bagus sekali untuk kita, ini pelajar di SMA Negeri 1, karena itu sangat mengedukasi sekali, Kak. Apalagi tadi yang dari kepolisian, dari disitu itu sangat mengedukasi sekali untuk kita, bagaimana kita nanti di lalu lintas ketika berkendara itu sangat bagus sekali, Kak, menurutku. Apalagi tadi ada beberapa yang bertanya, dan mungkin rasa penasarannya dari pertanyaan itu sudah terjawab, Kak, semua dari polisi, dari disitu juga, Kak. Untuk adek, apa pesannya untuk teman-teman yang ada di warga Kota Makassar ini? Untuk pesan dan kesan saya, Kak, semoga teman-teman yang seumuran dengan saya dan mungkin adik-adik juga bisa termotivasi untuk tidak menggunakan knalpot-knalpot bogar dan lain-lain untuk hal-hal yang dilarang oleh lalu lintas. Dan untuk yang rasa ingin tahunya tinggi mengenai hal tersebut, semoga bisa berputar pikiran supaya tidak ada rasa inginnya untuk mencoba hal tersebut, karena sudah dihimbaukan kalau itu tidak baik untuk lalu lintas. Oke, demikian dari kami. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan keselamatan. Salam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bisa perkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Siswadi Budiarto Danis, atau panggil dua ya, bisa pilihan Siswadi atau Dito. Oke, dari kelas berapa? Dari kelas 12 MIPA 9. Dito, panggilannya yeah. Dito. Iya. Yeah. Baik, Dito. Kan tadi Dito sudah mendengar beberapa penyampaian dari Bapak Polisi dan Dishub ya. Iya. Nah, sekarang saya mau tanyakan bagaimana pendapat Dito tentang kegiatan ini? Menurut saya kegiatan ini sudah sangat membantu bagi kita semua, karena masih ada banyak kawan-kawan saya yang di sekolah ini itu bisa saja belum mengetahui secara keseluruhan itu bagaimana peraturan lalu lintas. Nah, bahkan juga tidak bisa membedakan nih Polantas dan Dishub. Jadi kurasa ini sangat-sangat membantu kami semua, dan ya semoga bisa diadakan lagi selanjutnya nanti. Baik. Dan yang saya mau tanyakan, apa pesan-pesan Dito untuk teman-teman Dito yang di luar sana? Untuk kesan saya, yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawanku semua yang sudah mematuhi dan mengikuti semua peraturan-peraturan lalu lintas. Dan pesan saya kepada kawan-kawanku semua juga, saya harapkan ya, tolong ikuti peraturan lalu lintas, taati semua yang ada di lalu lintas, dan juga jangan modifikasi motor kalian secara berlebihan, kawan-kawan, karena ujung-ujungnya kalian yang rugi. Karena ya saya sudah lihat sendiri bagaimana itu ruginya. Sekian. Terima kasih, Dito. Ya. Kami akan menanya tanggapan Bapak terkait kegiatan kita hari ini. Bagaimana, Pak, terkait kegiatan Satlantas dan Dinas Perhubungan pagi hari ini? Alhamdulillah, kegiatan pada hari ini yang dihadiri oleh Satlantas dan Dishub sangat luar biasa. Ini menjadi sangat bermanfaat bagi anak-anak kita, terutama terkait dengan kesadaran mereka dalam tertib berlalu lintas, mematuhi segala rambu-rambu. Tentu ini juga demi keamanan dan keselamatan anak-anak kami. Saya mewakili Sivitas Akademi SMA Negeri 1 Makassar menyampaikan terima kasih banyak atas lokasi yang dipilih atau atas pilihan SMA Negeri 1 Makassar oleh Dishub dan Polrestabes Makassar. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih, Pak.